Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih bisa duduk di taman-taman sorga majlis zikir dan juga ilmu. Salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan malam ini kita akan mengkisahkan tentang satu sosok nabi yang Al-Quran menyebutkan 20 kali, tapi kisahnya tidak terlalu rinci. Padahal Al-Quran menyebut namanya sampai lebih banyak daripada Nabi Yunus, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan nabi-nabi yang lainnya. Tapi kita coba akan merunut kisah ini dan kita ambil ibrah pelajaran dari kisah nabi ini, Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam. Sering saya ulang-ulang kepada antum bahwa kisah di dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar dongengan belaka, tidak. Karena Quran itu bukan kitab kisah, Quran itu kitab hidayah. Artinya setiap kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala cantumkan dalam Al-Quran itu pasti ada pelajaran di dalamnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala katakan, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkar. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka mau berfikir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab ma kana hadithan yuftar. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Artinya bahwa kisah-kisah para nabi adalah kisah terbaik dalam Al-Quran. Nanti akan banyak pelajaran dan juga ibrah yang kita akan bisa petik, karena kisah-kisah itu diceritakan kepada Rasul dan Rasul mengkisahkan kepada kita. Salah satunya adalah untuk menenangkan hati nabi. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan semua kisah dari rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu ya Muhammad adalah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Jadi apabila Nabi SAW diuji dalam dakwahnya, seolah-olah Allah ingin katakan para nabi sebelummu juga sama juga diuji, maka kamu harus sabar seperti sabarnya mereka. Makanya Allah mengatakan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang bersabar, maksudnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum saya kisahkan kisah Nabi Harun alaihi salatu wassalam, Nabi Harun alaihi salatu wassalam disebut dalam beberapa riwayat
dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di antaranya disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala tentang kisah Hafsah. Jadi Hafsah ini suatu ketika mencela Safiyah dan dua-duanya istri Nabi. Hafsah putri daripada Umar bin Khattab, tapi Safiyah ini adalah putri daripada seorang Yahudi, Huyay ibn Akhtab. Jadi Hafsah ini mencela Safiyah dan mengatakan, "Ya binta Yahud, wahai putri Yahudi." Maka disebut putri Yahudi, maka Safiyah pun menangis, tidak terima dengan panggilan seperti itu. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa mayubkiki, apa yang membuat anda menangis wahai Safiyah?" Qalat, maka Safiyah, Safiyah mengatakan, "Qalat li Hafsatu inni bintu Yahudi." Tadi Hafsah memanggil-manggil diriku dengan sebutan putri Yahudi. Memang dia putri Yahudi, memang ayahnya kan Huyay ibn Akhtab. Tapi jangan kemudian disebut-sebut seperti itu maksudnya. Makanya Nabi SAW menghibur Safiyah dan mengatakan, Wa innaki labintu nabiyyin wa innaki tahta nabiyyin fa fima tafkharu alayki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Safiyah, kamu harus berbahagia. Kamu itu keturunan seorang nabi. Bapakmu loh seorang nabi." Maksudnya bapak di sini artinya kakek buyutmu seorang nabi. Maksudnya siapa? Harun. Safiyah ini turunan Nabi Allah Harun alaihi salam. Dan sesungguhnya pamanmu juga nabi. Siapa yang dimaksud paman di sini? Nabi Musa. Karena Harun dengan Musa ini kan bersaudara. Bapakmu seorang nabi, pamanmu seorang nabi, dan engkau berada di bawah seorang nabi. Maksudnya aku. Lalu apalagi kebanggaan daripada itu wahai Safiyah. Maka kemudian Nabi SAW melirik Hafsah dan mengatakan, "Ya Hafsah, ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah, jangan mencela orang lain." Dari sini Nabi SAW juga menikahi salah satu wanita turunan Nabi Harun, Safiyah bintu Huyay ibn Akhtab, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ini juga Nabi Harun disebutkan dalam hadis ini. Kemudian hadis yang kedua yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, dari Malik ibn Sa'sa'ah radhiyallahu an. Kisah yang masyhur dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Salah satu nabi yang ditemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj di langit kelima itu siapa? Harun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Harun di langit kelima. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak Jibril dan Jibril mengetuk pintu langit yang kelima, kemudian penjaga langit mengatakan, "Man, siapa anda?" Kata Jibril, "Saya Jibril." "Waman ma'aka, dan siapa yang bersamamu?" Kata Jibril, "Muhammad." "Awa qad uhiya ilaihi, apakah sudah diperintahkan dia boleh naik?" Maka Jibril mengatakan, "Ya." Akhirnya kemudian Jibril dan Rasulullah naik ke langit kelima. Di situ diperjumpakan dengan Harun. Kata Jibril, "Ucapkan salam kepada Harun." Maka Nabi SAW mengucapkan salam kepada Nabi Allah Harun dan Harun pun menjawabnya. Kemudian Harun mengatakan, "Marhaban bi akhin salih wa nabiyyin salih." Selamat datang saudaraku yang baik dan seorang nabi yang baik. Dari sini Nabi SAW pernah berjumpa dengan Nabi Harun. Ini hadis kedua.
Hadis ketiga, ketika Nabi SAW hendak berangkat ke Tabuk tahun ke-9 Hijriah, dan itu perang terakhir yang dipimpin Nabi, perang Tabuk, dan musuhnya adalah Nasrani Romawi. Jadi ketika itu Ali radhiyallahu anhu diperintahkan Rasul untuk tidak ikut perang dan mewakili dirinya untuk memimpin kota Madinah. Tetapi Ali radhiyallahu anhu tidak mau, karena orang-orang munafik sudah mulai merendahkan Ali dan mengatakan yang tidak ikut perang itu hanya kaum wanita, katanya. Masa kok kayak perempuan saja, katanya. Maka Ali tidak mau dikatakan seorang wanita. Dia ingin perang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, "Ya Ali, amma tarada an takuna minni bi manzilati Harun mi Musa?" Wahai Ali, tidakkah kau ridha kedudukanmu di hadapanku seperti kedudukan Nabi Harun di hadapan Nabi Musa? Ketika Nabi Musa pergi hendak mengambil Taurat di Bukit Saina selama 40 malam, maka Bani Israel yang memimpin siapa? Harun. Jadi Musa meminta kepada Harun untuk memimpin Bani Israel. Lah, sama Nabi SAW hendak berangkat ke Tabuk, Rasul meminta Ali untuk menggantikan dia di kota Madinah. Makanya Rasul mengatakan, "Maukah engkau wahai Ali kedudukanmu di hadapanku seperti kedudukan Harun di hadapan Musa?" Dari tiga riwayat ini menunjukkan bahwa Harun disebut di tiga riwayat hadis sahih ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, lalu bagaimana kisah Nabi Harun ini? Tadi saya sebutkan bahwa Al-Quran menyebut kisah Nabi Harun itu di 20 kali, tersebar di beberapa surat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya disebut dalam surah Toha yang paling banyak, kemudian surah Al-Mu'minun, kemudian surah Al-Furqan, kemudian surah Asy-Syu'ara, kemudian surah Al-Qisas, kemudian surah An-Nisa, kemudian surah juga Al-A'raf, Al-Anbiya, Asy-Syu'ara, dan juga As-Saffat. Di surat-surat inilah dikisahkan tentang Harun. Adapun nasabnya, nasab Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam, Harun ibnu Imran ibni Qahith ibni Lawi ibni Ya'qub ibni Ishaq ibni Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Harun dia putra daripada Imran, dan Imran keturunan Lawi, dan Lawi keturunan Ya'qub, Ya'qub keturunan Ishaq, sampai nasabnya kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi jalur keturunan Harun sampai kepada Lawi ibnu Ya'qub, karena Lawi adalah putra Ya'qub yang banyak menurunkan para nabi. Di antara 12 putra Ya'qub itu, yang paling banyak menurunkan turunannya jadi nabi itu adalah keturunan Lawi. Beda dengan Yahuda yang kaumnya disebut Yahudi, itu banyak keturunannya menurunkan para penguasa, para raja. Taib, ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, setelah kita tahu nasabnya, lalu bagaimana kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang mulia, seorang nabi yang disebut 20 kali dalam Al-Quran ini, Nabi Allah Harun ini. Jadi disebutkan di dalam surah Al-Qasas ayat 4, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syia'an yastad'ifu ta'ifatum minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin." Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat kesewenang-wenangan di muka bumi ini dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas sekelompok dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sungguh Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi.
Satu hari Fir'aun ini bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat api yang berasal dari negeri Palestina. Api ini terus datang ke negeri Mesir, kemudian membakar satu Mesir kecuali kabilah Bani Israel, tidak terbakar. Dan mimpi itu terulang-ulang tuh, sehingga kemudian Fir'aun pun memanggil penasihat spiritualnya, dukun-dukunnya, paranormalnya, untuk mentakwil mimpinya. Akhirnya sepakat para pentakwil mimpi dari kalangan tukang-tukang sihir, para dukun, bomo dan yang semacamnya, bahwa takwilnya akan muncul seorang anak dari turunan Bani Israel yang akan menumbangkan kekuasaannya. Sejak itulah Fir'aun membuat undang-undang, bantai anak laki-lakinya, biarkan anak perempuannya. Ini satu riwayat, satu versi maksudnya. Versi yang lain, jadi Bani Israel yang berada di Mesir itu, karena Bani Israel itu kan berawal di Mesir, karena yang memboyong Yakub ke Mesir itu kan Nabi Yusuf. Kemudian dari 12 anaknya turun temurun akhirnya punya perkampungan di Mesir, itulah perkampungan pertama Bani Israel. Jadi karena Fir'aun di zaman Nabi Musa ini orangnya jahat, beda dengan Fir'aun di zaman Nabi Yusuf. Fir'aunnya di zaman Nabi Yusuf kabilahnya disebut Hekos, sementara Fir'aun di zaman Nabi Musa kabilahnya disebut Kibti. Lah kaum Kibti ini mengalahkan Hekos. Akhirnya kemudian Fir'aun di zaman Nabi Musa ini berkuasa dan sangat sadis sekali. Jadi satu hari terdengar ke telinga Fir'aun ini ucapan Bani Israel yang selalu menyebut-nyebut tentang doa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi dahulu Ibrahim di masa hidupnya pernah satu hari singgah di Mesir bersama istrinya Sarah. Kemudian dilecehkan Sarah oleh Fir'aun Mesir di zaman itu sampai hendak diambil kehormatannya. Tapi dengan perlindungan Allah Sarah pun selamat, dijaga kehormatannya. Lah Ibrahim ini marah, akhirnya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak dari keturunannya akan ada yang bisa menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Jadi doanya Nabi Ibrahim itu kemudian ternukil turun-temurun, sampailah kemudian kepada Bani Israel di zaman Fir'aunnya Nabi Musa. Jadi ketika Fir'aun ini mendengar bahwa dulu nenek moyang mereka Ibrahim mengatakan bahwa nanti akan ada keturunan yang akan menumbangkan kekuasaan Mesir, disilah Fir'aun kemudian mengumpulkan para pejabatnya bahwa sekarang Bani Israel selalu menyebut-nyebut doanya Ibrahim, kakek buyut mereka, bahwa kan ada orang yang lahir menumbangkan Mesir, bagaimana ini? Akhirnya kemudian sepakat para pejabat pun membuat undang-undang pembantaian. Terjadilah pembantaian anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan hidup-hidup. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, masalahnya bagaimanapun kerajaan Mesir di zaman Fir'aun di zaman itu, itu sangat berhajat kepada Bani Israel. Karena Bani Israel itu Allah berikan kecerdasan sehingga mereka bisa bekerja untuk kerajaan Mesir, yang membangun jalan, membangun jembatan, membangun istana, menjadi pembantu rumah tangga dan begitu seterusnya, kan diperbudak tuh. Kalau seandainya anak laki-lakinya dibantai semuanya kemudian mati, kemudian orang tuanya sudah tua kemudian mati, lama-lama habis Bani Israel ini, lalu siapa yang akan berkhidmat kepada kami, katanya. Jadi para pejabat ini terpikir nih, kalau ras Bani Israel habis, siapa yang akan bekerja kepada kami, katanya. Dari situ kemudian Fir'aun pun merubah undang-undang yang tadinya pembantaian terus setiap tahun, dirubah undang-undangnya dengan cara satu tahun melakukan pembantaian, satu tahun melakukan pembiaran. Lah di tahun ketika tidak ada pembantaian, tahun pembiaran, disitulah lahir Nabiullah Harun alaihi salam. Kemudian selang satu tahun setelahnya, ada yang mengatakan tiga tahun setelahnya,
ketika tahun pembantaian lahirlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi jarak Musa ke Harun ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Jadi Harun itu abangnya, Musa itu adiknya. Inilah kisah kelahiran Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, adapun kehidupan Harun tidak banyak dikisahkan. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim apabila kita bercerita tentang Nabi Harun tidak lepas daripada kisah Nabi Musa masalahnya. Dan kebanyakan kisah dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul itu banyak menceritakan Musa tapi tidak banyak menceritakan Harun. Sehingga kita tidak tahu bagaimana besarnya Nabi Harun. Karena perjumpaan Harun dengan Musa pun itu sangat lama. Di mana Harun berada di kampung Bani Israel sementara Musa berada di istana Fir'aun. Dan Musa berada di istana Fir'aun itu sampai 20 tahun lamanya. Tidak berjumpa dengan Harun. Selepas itu kemudian terjadi pembunuhan. Musa membunuh tanpa sengaja seorang anak muda dari kaum Kibti yang bermasalah dengan pemuda Bani Israel. Akhirnya kemudian Musa kabur dari Mesir ke mana? Ke Madian. 10 tahun lagi di Madian. Jadi tidak pernah berjumpa dengan Harun. Jadi sudah besar itulah baru berjumpa. Jadi sangat sedikit sekali kisah Nabi Harun dari kecil sampai besar, hampir tidak dikisahkan. Yang dikisahkanlah perjalanan Nabi Musa di istana sampai ke Madian. Yang jelas bahwa ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam pulang dari Madian, kemudian di tengah perjalanan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Musa menjadi Nabi dan Rasul untuk berdakwah kepada Fir'aun. Maka dari sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa untuk mendakwahkan Tauhid. Masalahnya Musa ini kan pertama tinggal di istana, dia tidak bergaul. Lain dengan Harun kan bergaul gitu ya, karena memang hidup di tengah-tengah kabilah. Kalau ini kan hidup di istana, ya pergaulannya dengan istana. Kemudian pergi ke Madian, ke negeri Arab, sehingga bahasa yang biasa diucapkan oleh orang-orang Mesir itu agak susah. Musa itu tidak punya kefasihan di situ. Samalah saya ini orang Sunda, karena lama di Batam, kalau pulang tuh gagap mau ngomong Sunda. Ya. Harus dikarantina dulu 3 bulan nah baru lancar ya. Kalau langsung datang ya bahasa Indonesia yang keluarnya lah. Jadi akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam kurang pede itu berdakwah sama Fir'aun itu karena tidak punya kefasihan bahasa. Dari situlah kemudian ketika dia berjumpa dengan Harun, dia melihat sisi kelebihan Harun, abangnya ini. Dia kalau ngomong fasih, orator, retorikanya bagus begitu kan. Kemudian orangnya lembut. Makanya akhirnya kemudian Musa pun meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan Harun itu sebagai teman dia berdakwah menuju Fir'aun. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Toha ayat 29 dan 34 sampai 34, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli harun akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kai nusabbihuka kathira wa nudhakkiraka kathira innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya Musa. Musa pun mengatakan sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ya Allah lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku supaya mereka bisa mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku yaitu Harun saudaraku, teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia dan jadikanlah dia teman dalam urusanku agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingat dirimu. Jadi
Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Harun dijadikan teman dia dalam berdakwah. Akhirnya kemudian Musa pun meminta agar Harun dijadikan seorang nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Musa, Allah pun angkat Harun menjadi nabi. Jadi Harun menjadi nabi itu atas permintaan Nabi Musa. Makanya kemudian Allah katakan wa wahabna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya. Dalam surah Maryam ayat 53, dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun telah menjadi seorang nabi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan Harun ini dari rentetan para nabi. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 1 163, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di wa auhayna ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa ya'qub wal asbat wa isa wa ayyub wa yunus wa harun wa sulaiman wa ataina dauda zabura. Dan sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Surah An-Nisa 1:63. Dari sini kita tahu Harun resmi diangkat menjadi nabi untuk menemani Musa dan atas permintaan Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika betul-betul Harun alaihi salatu wassalam dibawa oleh Musa ke istana Firaun, kemudian keduanya berdakwah dengan kegigihan keduanya. Tetapi Firaun ini memang Allah ciptakan, Allah takdirkan menolak dakwahnya Nabi Musa. Dia sombong, melampaui batas dan menolak kebenaran. Tetapi di sini ada faedah yang bagus sekali yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Karena antara Musa dan Harun ini syakhsiah yang berbeda, jadi punya tipe karakter yang berbeda. Musa ini keras orangnya, Musa ini sangat keras orangnya. Harun pula sangat lembut pula orangnya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kana Amr ibn al-As ahadul Umar wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah aidan. Amr ibn As itu salah seorang pemimpin, begitu juga Abu Ubaidah ibn al-Jarrah juga salah seorang yang layak menjadi pemimpin. Tetapi wa qaddama Abu Bakrin alaihim Khalid ibn al-Walid li syaja'atihi wa manfa'atihi fil jihad. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tidak memilih Amr ibn As, tidak memilih Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, malah memilih Khalid ibn Walid menjadi pemimpin dalam perang. Kenapa? Karena Abu Bakar lembut orangnya, Abu Ubaidah juga lembut orangnya, kemudian Amr bin As lembut orangnya, Khalid pula keras. Berarti yang lembut itu bagusnya dipasangkan dengan yang keras, gitu maksudnya. Ya. Kenapa manfaatnya? Karena Khalid punya keberanian dalam jihad. Tetapi kata Ibn Taimiyah, falamma tuwfiya Abu Bakrin, ketika Abu Bakar meninggal, walla Umar ibn al-Khattab Aba Ubaidah amiran alal jami'. Maka Umar kemudian melengserkan Khalid dan menggantikan dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kenapa? Karena Umar itu keras orangnya, Abu Ubaidah lembut pula orangnya. Dibalik kan, Abu Bakar lembut, Khalid keras. Umar keras, Abu Ubaidah lembut. Harusnya seperti itu. Pamannya suami istri ini, suaminya keras, istrinya lembut sikit kan itu. Istrinya pula keras, suaminya agak lembut. Ini kalau keras ketemu keras jadi batu rumah tangganya, ikhwan. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian harus seperti itu? Kata Ibn Taimiyah, kenapa harus
fawalla al-layin as-syadid wa walla as-syadid al-layin. Di mana penguasa yang lembut menjadikan jenderalnya yang keras, atau penguasa yang keras menjadikan jenderalnya yang lembut, liya'tadilal amru, supaya perkara itu seimbang. Supaya perkara itu seimbang. Makanya Nabi Musa alaihi salatu wasalam yang keras orangnya memilih Harun yang lembut orangnya. Harun itu lembut sekali orangnya. Makanya Bani Israel lebih mencintai Harun dibandingkan Nabi Musa. Bani Israel itu lebih suka dengan Harun dibandingkan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, adapun cuplikan kisah kisah Nabi Harun dan Musa yang dicantumkan dalam Al-Qur'anul Karim adalah kisah yang disebut dalam Al-Qur'an dengan kisah Samiri. Disebutkan di beberapa ayat, salah satunya surah Al-A'raf ayat 150 sampai 151. Allah mengatakan, "Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbanan asifan, qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. A'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi." Qala ibn ummi innal qawma stad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bi fala tushmit bi al'ada wa la taj'alni ma al qawmi zalimin qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kalian kerjakan sesudah kepergianku, kata Musa. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan papan Taurat itu, langsung memegang rambut kepala Harun sambil menarik ke arahnya. Harun pun berkata, wahai anak ibuku, karena saudaranya, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itulah jangan kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang zalim. Jangan salahkan aku, wahai Musa, aku tidak sekuat kamu. Bani Israel mengancam aku, ketidakadaan dirimu itu mengancam diriku. Maka setelah kemudian Nabi Musa tahu alasannya, dijelaskan oleh Harun kenapa Nabi Harun bersikap seperti itu kepada Bani Israel ketika kepergian dia mengambil Taurat, sehingga sebagian mereka menyembah patung anak sapi yang dibentuk Samiri. Maka Musa pun berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Rabbi gfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku Harun, dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu, dan engkau adalah maha penyayang di antara para penyayang. Adapun kisah yang lebih lengkap disebutkan di dalam surah Toha ayat 83 sampai 97. Kita baca. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaum, wahai Musa? Qala, maka Musa berkata, hum ula'i ala azari wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Mereka sedang menyusulku ya Rabb, dan aku bersegera kepadamu agar engkau redha kepadaku. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna qad fattanna qaumaka min ba'dika wa adhallahum as-samiri. Sungguh kami telah menguji kaum, wahai Musa, setelah engkau tinggalkan mereka, dan mereka telah disesatkan oleh orang yang namanya Samiri. Kisahnya seperti ini. Jadi ketika Musa alaihi salatu wasalam alaihi matakan berada di Ardutih, di bumi linglung, ketika mereka tidak bisa keluar dari padang pasir itu selama 40 tahun. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wasalam dipanggil oleh Allah azza wajal ke Bukit Saina untuk mendapatkan mandat Taurat sebagai undang-undang Bani Israel. Dan Allah menjanjikan 40 malam. Sebagaimana Allah katakan, wa wa'adna Musa 30 lailatan thumma atmamnahu bi ashrin wa tamma miqatu rabbiha 40 lailatan.
Kami janjikan Musa 30 hari kemudian disempurnakan 10, maka genap menjadi 40 malam. Jadi berangkat Nabi Musa ke Bukit Sayna. Kemudian Nabi Musa berpuasa selama 30 hari. Ada yang mengatakan Nabi Musa berpuasa di bulan Dzulqa'dah. Nah, sekarang kita berada di bulan Qa'dah selama 30 hari. Kemudian ketika dia hendak membatalkan puasanya, maka Allah katakan, jangan kau batalkan, tambah lagi 10 hari. Maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian setelah itu Allah turunkan Taurat kepada Musa. Lah ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam berada di Bukit Sayna menunggu mandat Taurat, di sisi lain Bani Israel yang sudah diserahkan kepada Harun, rupanya ada orang munafik di tengah-tengah mereka, namanya Samiri. Samiri ini namanya Musa As-Samiri, sama-sama Musa namanya, Musa Samiri. Musa Samiri ini ketika menyeberang lautan dan Fir'aun ditenggelamkan, dia kan di belakang Nabi Musa. Jadi di samping Nabi Musa itu ada kuda putih dengan penunggang putih, maksudnya malaikat Jibril yang menjelma manusia. Di zaman Rasul pun Jibril terkadang datang dalam bentuk manusia kan gitu, bertanya soal agama, bertanya soal Islam, iman, ihsan. Maka Jibril ini datang kepada Nabi Musa dalam bentuk manusia, kemudian bersama Nabi Musa menyeberangi lautan itu. Jadi Samir ini heran, enggak pernah ada orang Bani Israel kayak dia tuh. Sehingga Samir mengatakan, jangan-jangan ini malaikat nih. Karena Nabi Musa selalu melakukan apa yang diperintahkan orang yang menunggang kuda putih itu. Akhirnya dia pun memandang kuda itu, kemudian setiap hentakan kakinya tuh kan menginjak tanah, diperhatikan. Jadi kaki kuda Jibril itu kalau menginjak tanah, nanti tiba-tiba tanah gersang jadi hijau, diinjak lagi hijau, diinjak lagi hijau, kayak tumbuh jadinya. Jadi Samir ini heran. Akhirnya dikutiplah bekas pijakan kudanya Jibril itu. Ya. Kemudian dibawa pergi itu, dia punya tanah bekas pijakan kudanya Jibril. Ketika kemudian Bani Israel betul-betul sudah diseberangkan jauh daripada Mesir, entah berantah sampai di mana mereka. Jadi ketika di Ardutih ini, Bani Israel merasa bersalah karena mereka sudah mengambil emas-emasnya kaum Kibti, kaumnya Fir'aun itu. Jadi sebelum mereka pergi, mereka ada yang meminjam emas-emasnya kaum Kibti, dan mereka belum sempat mengembalikan, keburu pergi. Sementara dalam syariat di zaman itu tidak boleh dimanfaatkan, harus dibuang tuh, karena itu bukan milik dia. Akhirnya kemudian Samiri pun mengatakan, daripada kalian kemudian membuang emas-emas itu, kemarikan emas-emas itu, kita lempar sama-sama katanya. Akhirnya kemudian dikutiplah emas-emas kaum Bani Israel ini oleh Samiri. Rupanya diam-diam emas itu dikumpulkan, kemudian dicetak oleh Samiri dalam bentuk patung anak sapi. Jadilah patung anak sapi. Setelah jadi patung anak sapi, Samiri kan punya tanah bekas pijakan kaki kuda Jibril itu. Dimasukkan tanah itu ke dalam patung itu. Subhanallah. Tiba-tiba patung itu hidup. Makanya Allah bahasakan lahu huar, tiba-tiba bersuara. Tapi tidak hidup seutuhnya, hanya bersuara saja. Lah sementara Bani Israel ini ketika hidup di Mesir, mereka masih terpengaruh dengan agamanya orang Mesir, yang mereka menyembah salah satu dewanya adalah dalam bentuk sapi. Mereka menyembah sapi. Jadi ketika kemudian Samiri ini membentuk patung anak sapi, jadi akhirnya mereka terbayang dengan dewa-dewa mereka di Mesir kan. Lah Samiri mengatakan kepada Bani Israel, "Hei Bani Israel, lihat Musa pergi ke Bukit Sayna, jauh-jauh cari Tuhannya di sana, padahal Tuhannya ada di sini, dia salah alamat," katanya. "Inilah Tuhan kalian." Akhirnya kemudian Bani Israel disesatkan oleh Samiri. Sebagian besar mereka menyembah patung anak sapi, padahal ditinggal 40 malam. Bayangkan, bisa berubah tuh dari tauhid menjadi syirik. Tadinya menyembah Allah jadi menyembah patung anak sapi. Dalam tempo sesingkat-singkatnya, hanya 40 malam loh ya, mereka ditinggal, sudah berubah tuh akidahnya.
Makanya memang bahaya kalau sebuah tempat itu awalnya ada ustaz, hilang ustaznya, ada futur tuh nanti itu. Nabi Musa 40 hari bisa futur, tapi nanti di akhir zaman kata Rasul, umat Islam lebih parah lagi. Apa kata Rasul? Pagi beriman, malam sudah kufur. Malam beriman, pagi pula sudah kufur, nanti di akhir zaman itu. Ini 40 hari masih lama. Nanti di akhir zaman itu pagi beriman, malam kufur. Hitungan jam saja sudah kufur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah akhirnya Allah katakan di sini, fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallahum as-samiri. Allah berfirman, sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan mereka, telah disesatkan oleh samiri. Faraja'a Musa ila qaumi ghadbanan asifa. Musa pun kembali kepada kaumnya, tahu bahwa kaumnya sudah menyembah patung anak sapi, maka dia marah dan hatinya sedih. Kemudian Musa mengumpulkan Bani Israel dan mengatakan, ya kaumi, alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana, afatala alaikumul adu, am aradtum an yuhilla alaikum ghadabu min rabbikum fa'akhlaftum maw'idi. Maka Musa mengatakan, wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu satu janji yang baik? Maksudnya dengan memberikan Taurat. Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagi kalian? Hanya 40 malam terlalu lama? Atau sengaja kalian menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpa kalian? Mengapa kamu melanggar perjanjian kalian dengan aku, kata Musa? Kemudian Bani Israel menjawab, qalu ma akhlafna mau'idaka bimalkina walakinna humilna awzaran min zinatil qawmi faqadafnaha fakadhalika alqasamiri. Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjian wahai Musa dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan-perhiasan kaum Fir'aun itu, kemudian kami melemparkan ke dalam api, demikian pula Samiri melemparkannya. Fa akhrajalahum ijlan jasadan lahu huwar. Kemudian dari lubang api itu dia Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara keras untuk mereka. Faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa. Kurang ajar kan mereka. Ya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Musa sedih marah. Sekarang sasaran kemarahan Musa sekarang siapa? Harun. Itu. Kenapa? Karena sebelum kepergiannya kan Musa meminta kepada Harun, jaga Bani Israel, aku hanya 40 malam saja nanti balik. Apa yang terjadi? Dipanggil Harun, kemudian ditanya. Harun ditanya oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, apa kata Nabi Musa? Qala ya Harun, ma mana'aka id ra'aitahum dhallu. Wahai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika engkau melihat mereka telah sesat? Ala tattabi'an afa asaita amri, sehingga engkau tidak mengikuti arahanku? Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku, sengaja membiarkan mereka menyembah patung anak sapi? Mana tanggung jawabmu? Subhanallah, tadi dalam surah Al-A'raf dijelaskan, saking emosinya marah, dijambak kepalanya, dijambak janggutnya, ditarik ke depan. Bayangkan Nabi Musa, ya, dijambak itu kepala Harun. Harun kakaknya, bukan orang lain, abangnya dia. Tapi lihat bagaimana kerasnya Nabi Musa kan. Sampai dijambak kepalanya, diambil janggutnya, dibawa ke depan gitu. Sambil mengatakan, kenapa kau biarkan Bani Israel tersesat? Katanya. Sebaikkan dia. Tapi subhanallah, Harun ini tidak memancing emosi Nabi Musa. Dia coba melembutkan, karena dia orangnya lembut. Makanya dia mengatakan, ya bna la ta'khud bilihyati wala birasi. Wahai putra ibuku, kita ini sama-sama satu kandung. Janganlah engkau pegang janggutku, jangan pula kau pegang kepalaku, lepaslah. Masa dipegang kayak gini kan? Lepaskan. Ya. Jangan pegang rambutku, jangan pegang janggutku. Inni khasyitu an taqula farraqtu baini wa baina bani Israil wa lam tarqub qawli.
aku khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah Bani Israel dan engkau tidak melihat amanatku. Artinya bahwa Harun tidak bersalah. Maka disebutkan dalam surah Al-A'raf tadi, aku ini lemah tidak sekuat kamu. Mereka mengancam akan membunuhku, bisa apa aku? Ya aku biarkan saja lah. Yang penting mereka tidak berpecah, mereka bersatu menunggu kau datang. Sengaja aku tenangkan mereka. Ya. Kalau aku keras, bisa saja mereka membunuhku. Habis aku terbunuh umpamanya, mereka bercerai-berai sementara kau tak ada. Maka aku hanya berusaha menenangkan mereka sampai kau datang. Biar kau lihat bagaimana kelakuan Bani Israel. Lihat bagaimana kelembutan Harun. Ya, dibandingkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Musa pun mulai mencari-cari beang kerok ini siapa nih. Setelah kemudian dimaafkan Harun dan didoakan rahmat, maka Musa pun tahu bahwa dalangnya adalah Samiri. Panggil Samiri kemari. Dipanggillah Samiri. Kemudian Musa mengatakan, qala fama khatbuka ya Samiri. Heh Samiri, apa yang mendorongmu berbuat demikian? Kenapa kau lakukan seperti ini menyesatkan Bani Israel? Apa kata Samiri? Qala basartu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min atharir rasul fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Samiri berkata, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Maksudnya dia melihat Jibril, orang-orang tidak tahu. Ya. Jadi aku mengambil segenggam tanah dari jejak Rasul, maksudnya jejak kakinya kuda Jibril tadi itu. Lalu aku melemparkan ke dalam api itu, demikianlah nafsuku yang membujukku. Jadi ketika Nabi Musa mengatakan, apa yang mendorongmu melakukan itu? Hawa nafsuku, hai Musa, katanya. Dengan entengnya dia mengatakan, hawa nafsuku yang menyuruh aku melakukan ini, katanya. Tapi subhanallah, Nabi Musa tidak menghukum Samiri, tetapi menyuruh pergi. Sebagai balasannya, qala fadhhab fa innalaka fil hayati antakula la misas. Musa berkata, pergilah kau wahai Samiri, jangan ada di sini. Sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia ini engkau hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku, dan engkau pasti mendapatkan hukuman yang telah dijanjikan di akhirat kelak. Wa innalaka mau'idan lan tukhlifah. Wandur ila ilahika alladhi dhalta alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanasfiyannahu fil yammi nasfa. Maka Musa mengatakan, lihatlah Tuhanmu yang kau ciptakan itu, yang telah kau sembah itu, kami pasti akan membakarnya, kemudian sungguh kami akan menghamburkannya abunya ke dalam lautan sehingga akan ditenggelamkan di tengah-tengah lautan. Maka Samiri pun dihukum, dia tidak akan didekati orang dan tidak bisa mendekati orang, hidup sendiri yang tersiksa. Sehingga karena tidak dijelaskan bagaimana wafatnya, adalah orang yang memprediksi orang belakangan bahwa Samiri adalah Dajjal. Samiri itu adalah Dajjal. Ya, tapi pendapatnya tidak benar. Samiri, Samiri, Dajjal, Dajjal, enggak ada urusan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa di sini Nabi Musa dengan Harun alaihi salatu wassalam ada hubung kait berlomba-lomba dalam memperbaiki Bani Israel. Cuman bedanya kalau Harun ini dengan kelembutannya mengajak manusia ke dalam tauhid, Musa pula dengan kerasnya selalu mengancam Bani Israel supaya imbang perkaranya. Adapun wafatnya dijelaskan. Jadi satu hari dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa lewat Jibril alaihi salatu wassalam bahwa Harun itu akan meninggal. Jadi Musa tahu nih Harun akan meninggal. Musa tahu duluan karena Allah mengutus Jibril untuk memberitahu Musa bahwa Harun akan meninggal. Jadi akhirnya Musa pun karena tahu Harun akan meninggal, Musa membawa Harun ke tempat yang sangat jauh dari Bani Israel, ke tempat yang tinggi di pegunungan. Kemudian Nabi Musa membawa ke tempat yang indah. Di situ ada rumah yang indah, di situ ada kasur yang indah. Pokoknya menyenangkan. Jadi Musa menyenangkan saudaranya Harun. Ketika sampai di tempat itu, Harun takjub dengan rumah, dengan kasur yang empuk yang indah, dengan pemandangan yang indah.
Kemudian tiba-tiba Harun mengatakan kepada Musa, "Uhibbu an anama ala hadzal sarir." Wahai Musa, izinkan aku. Nampaknya aku ingin berbaring di kasur itu, katanya. Boleh enggak? Maka Musa mengatakan, "Nim ali." Tidurlah kau di situ. Faqala Harun mengatakan, "Inni akhafu an ya'tiya sahibul bait fayaghdhab minni." Tapi masalahnya ini rumah siapa? Kalau aku tidur di sini, tiba-tiba datang pemilik rumah, kemudian dia marah kepada aku, apa yang harus aku katakan? Maka Musa mengatakan, "La takhaf." Jangan kau takut. Tetap aku bersamamu di samping. Tidur saja. Akhirnya kemudian Harun pun tidur, dan Allah takdirkan malakul maut datang, kemudian mencabut ruhnya Harun di atas pembaringan. Kemudian rumah itu diangkat ke langit, kasur-kasurnya, tempat tidurnya Harun pun diangkat ke langit semuanya. Kemudian Musa pun duduk sendirian. Setelah itu Musa pergi menemui Bani Israel. Bani Israel bertanya, "Aina Harun? Di mana Harun? Tadi berangkat berdua, kau datang sendiri pula. Di mana Harun?" Maka Musa mengatakan, "Allah sudah mengambilnya." Marah Bani Israel, menuduh bahwa Musa membunuh Harun. Karena sekali lagi Bani Israel itu lebih cinta kepada Harun dibandingkan Musa, kan itu. Ketika kehilangan Harun, marah Bani Israel, "Kau membunuhnya ya?" katanya. Kata Musa, "Aku tidak membunuhnya." Maka khawatir Bani Israel menuduh dia seorang pembunuh. Maka Musa pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah berwudu kemudian solat dua rakaat, dia menengah tangannya kemudian mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, buktikan bahwa Harun itu sudah meninggal dan aku tidak membunuhnya." Maka Allah turunkan kembali Harun dalam kondisi sudah meninggal di atas kasur itu. Turun dari langit itu. Kemudian disaksikan Bani Israel bahwa Harun betul-betul meninggal. Akhirnya percaya Bani Israel bahwa Musa tidak membunuhnya, tapi Allah menghendaki bahwa Harun memang sudah waktunya dijemput ajalnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sejarah singkat karena memang untuk mencari maklumat tentang kisah Harun agak sulit karena kisahnya juga terbatas, ya. Jadi hanya bisa mengambil dari tekstual Al-Qur'an dan beberapa pendapat para ahli tafsir seperti Al-Qurtubi dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.